Welcome to my channel Abi. Yes, teman santuy, sobat santuy, jangan lupa santuy. Asik. Gua mau sedikit cerita tentang pengalaman gua di Hari Peduli Sampah Nasional. Kemarin gua bareng komunitas YouTuber dan ALC Cekatan dan terus ada pemuda Organisasi Pemuda Indaratu, Adudev, dan lain-lain. Nah, di situ keseruan gue dan teman-teman sangat melelahkan karena kita juga sebagai warga Anyar peduli dengan sampah yang ada di pariwisata Anyar. Dan ini hanya sedikit cerita tentang gue aja dan sedikit dokumentasi tentang kegiatan kemarin, dan ya biar ada uploadan gitu hari ini. Tapi seneng banget gua ikut serta dalam ngambilin sampah di kota sampah. Tapi lihat aja dokumentasi video gua di kegiatan Hari Peduli Sampah Nasional. Ku bukan YouTuber yang punya banyak subscribes, tapi ku kan berjuang sampai namaku naik. Ya, banyak yang bicara, ku takkan bisa, tapi ku terus melangkah takkan henti. Ya, banyak yang berkata, lihat tuh si sampah, konten gak jelas, bikin baru aja. Silakan bicara jika punya karya, jika tidak ada, mending mabur saja. Cabut komentar dari para sampah, ku terus melangkah walau tidak mudah. Konten gak jelas, tidak berkualitas, ocehan si anjing, siap aku tebas. Tertindas, terhempas, buat aku lemas, tapi sorry bro, oh gue kagak cemas. Terus berjuang meski mereka bilang sampah, mereka tak tahu peluang. Anggap aku lagi apa pak? Kita lagi bersih-bersih sampah karena ini memperingati hari pedulinya apa sih sampah nasional ya. Dan di sini banyak banget organisasi-organisasi dari pemuda Anyer, apalagi ya YouTuber apa sih? Goblok. Mundur ya Allah. Banyak banget pemuda Anyer yang ada di sini, jiwanya mantap banget karena ini hari peringati sampah nasional. Dari semua elemen di sini ada dari Tugu Selamat Datang bersih-bersih, nanti sampai jalur wisata. Woi, biar bupatinya melek sedikit kan, lihat anak muda kayak kita. Dan gua pakai sarung tangan, gua nggak pakai masker karena anti covid dengan covid banget. Ini ada batu putih, kuy, lihat mukanya pak ketu. Hah? Pinjem muka. Iya bener. Ini aja. Buat kalian kalau mau buang sampah itu pada tempatnya, bukan pada temannya. Anyer bukan tempat sampah. Orang goblok aja yang buang sampah di sini mah. Tolol anjing. Seru sih. Oke, bre. Ini lokasi yang ketiga di lokasi kampung gua sendiri ya, banyak sampah. Malu. Duh, dari pemuda Indaratu, dari ALC, dari YouTuber, dari Cekatan, banyak. Yuk, semangat. Karena ini hari peduli sampah nasional. Mantap.
sekian sekilas dokumentasi, hanya 5 menit saja video. Ya mungkin gue ini sebagai YouTuber sampah juga kan, asik. Jadi gue sebagai YouTuber sampah harus peduli dengan sampah di daerah gue sendiri. Apalagi ini daerah kelahiran gue. Terima kasih kalian yang udah nonton dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Penonton yang baik itu selalu komen ya. Asyik. Sun Queen.